Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa idolih amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Al-Mu'ammah, seluruh jamaah sempat hadir, saya hormati dan banggakan rekan-rekan para pemuda dari MB Bikers Muslim Bulukumba, salah satu komunitas yang ada di kabupaten kita, yang alhamdulillah telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dakwah di tengah-tengah anak muda dan juga telah menghadirkan beberapa dai atau mubalig nasional. Patut kita syukuri bahwa anak-anak muda di Bulukumba saat ini berkomunitas, tapi komunitasnya dia jadikan sebagai wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mengawali tausiah ini, mari kita biasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat yang telah dirasakan, nikmat yang telah kita nikmati selama hidup kita, sehingga nikmat itu saking banyaknya tidak bisa kita hitung, jemaah sekalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian, kata Allah, ingin mencoba-coba menghitung nikmatku, sungguh kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Salawat menyertai salam semoga senantiasa membasahi bibir-bibir kita, terkirim kepada manusia mulia yang menjadi panutan kita, manusia yang kita idam-idamkan syafaat pertolongannya kelak di hari kemudian, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sallallahu asyara, siapa orang bersalawat satu kali kepada Rasul, sepuluh kali kepadanya. Dalam hadis lain, siapa orang yang bersalawat satu kali kepada Rasulullah, Allah akan hapuskan sepuluh dosa atau kesalahannya, Allah akan mengangkat derajatnya sepuluh kali lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam riwayat lain, siapa orang yang bersalawat 100 kali sehari kepada Rasulullah, maka Allah akan berikan ia 70 kebaikan di akhirat dan 30 kebaikan di dunia, atau 30 urusan dunianya akan dimudahkan, diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Pada malam hari ini yang menjadi bahasan kita adalah sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum biman tahrumu 'alaihin nar?" Wahai kalian para sahabat, maukah kalian saya tunjukkan? Maukah kalian saya beritahu orang-orang yang haram disentuh oleh api neraka, atau orang-orang yang tidak akan dimasukkan ke api neraka Allah Subhanahu wa taala? Qulu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minat rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita gambaran bahwasanya ada empat tipe manusia atau empat golongan manusia yang memiliki sifat karakter. Siapapun di antara kita yang memiliki empat sifat ini, maka Nabi menjanji kita jauh atau dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jemaah sekalian, disebutkan adalah sifat hayyin. Apa itu sifat hayyin? Sifat hayyin berarti adalah sifat rendah hati atau tawadhu, rendah hati kepada sesama manusia dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu atau rendah adalah sifat dasarnya manusia, karena pada hakikinya jamaah sekalian kita
rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha tinggi, kita rendah. Maka mari merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita merendahkan hati kita, hayyin tawaddu, rendah hati kepada manusia yang lain. Jemaah sekalian, Rasulullah memberikan kita beberapa gambaran bagaimana sifat hayyin itu diterapkan dalam kehidupan beliau. Ada beberapa kisah yang ingin saya sampaikan sebagai pelajaran buat kita semua tentang sifat hayyin ini. Yang pertama, jemaah sekalian, kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh sahabat-sahabat dari Ahlus Suffah. Sahabat Ahlus Suffah ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Diundanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jamuan makan di golongan Ahlus Suffah ini. Ketika sampai di sana, kelihatannya orang-orang Ahlus Suffah ini malu-malu, masih disirik kirina kita. Kenapa malu-malu? Karena ada makanan khas yang selalu dimakan oleh Ahlus Suffah ini berupa roti yang disebut dengan kodit. Pak, keras, kasar. Bisa kita makan kalau roti kita celupkan dulu ke air, baru kita bisa makan, saking kerasnya ini roti. Ahlus Suffah malu-malu mengeluarkan itu, menghidangkan roti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi melihat gerak-gerik sahabat, Rasulullah kemudian bilang, "Wahai para sahabatku Ahlus Suffah, saya adalah anak dari seorang wanita atau seorang perempuan yang juga makan kodit." Artinya saya juga makan ya. Makan dia seperti itu. Alani mai, Andre. Dia makin malu-malu. Rasulullah menunjukkan sifat hayyin, rendah hati kepada sahabatnya Ahlus Suffah. Tidak mengatakan saya tidak suka, tidak mengatakan saya tidak biasa, tapi Rasulullah bilang, saya juga anak dari seorang perempuan yang makan seperti itu. Jadi orang tua aku makan begitu, artinya saya makan dan juga. Orang Ahlus Suffah, golongan Ahlus Suffah pun ketika berada di tengah-tengah Rasulullah tidak merasa sungkan. Kenapa? Karena perangai atau sifat hayyin, tawadu, rendah hati yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, jemaah sekalian, ketika juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pengembala, pengembala ternak, pengembala kambing. Pernah satu ketika Nabi lewat. Pada waktu itu ada beberapa pengembala kambing yang duduk-duduk, kemudian didatangi oleh Rasulullah. Melihat Rasulullah datang, pengembala kambing ini seakan-akan malu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi buru-buru Rasulullah mengatakan, "Wahai saudaraku, tidakkah kau ketahui bahwa semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengembala ternak. Semua nabi yang diutus oleh Allah itu pernah mengembalakan kambing." Jadi aja namun sendiri, saya juga pernah mengembalakan kambing seperti kalian. Ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan dirinya rendah hati, tawadu kepada orang-orang di sekitarnya, jemaah sekalian. Bahkan tidak hanya kepada orang dewasa, kepada anak-anak sekalian pun juga Rasulullah menunjukkan bagaimana sifat tawadunya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Anas bin Malik, waktu itu masih anak-anak, maka Rasulullah pasti membungkukkan badannya. Rasulullah pasti berjongkok ketika berbicara kepada anak-anak. Tidak berdiri seperti seorang bos yang memarahi anggotanya. Tapi Rasulullah tunjukkan bagaimana bentuk kasih sayangnya, tawadunya, rendah hatinya Rasulullah kepada anak-anak. Jadi kalau bicara dengan anak-anak, Rasulullah jongkok badannya sama rata atau sama tinggi dengan Anas bin Malik. Ini pun bisa kita contoh kalau kita berbicara dengan cucu kita, berbicara dengan anak kita, bagaimana kita supaya mereka merasa ada kasih sayang yang mengalir antara kita, dan sifat tawadhu atau rendah hatinya seorang orang tua yang ditujukan kepada anak-anak.
jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita semua, bagaimana setiap kali Rasulullah bertemu dengan kalangan manapun, Rasulullah selalu tawadhu, rendah hati. Inilah yang pertama jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah pribadi-pribadi yang tawadhu, yang rendah hati kepada sesama manusia dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya tawadhu, lawannya rendah hati adalah sombong. Kesombongan, takabur, merasa orang lain tidak level, merasa orang lain rendah, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jangan sampai jamaah sekalian, secara tidak sadar kita mempertontonkan, secara tidak sadar kita melakukan kesombongan-kesombongan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ada kesombongan Pak, disebut dengan kesombongan intelektual, kesombongan akan ilmu pengetahuan, merasa dirinya paling hebat. Kamu masih SMA, saya sudah kuliah. Kamu masih S1, sudah bicara begitu. Saya sudah S2, saya S3, kamu masih S2. Saya sudah profesor, kamu masih S1. Saya lulus negeri, kamu dalam negeri. Tidak pantas kamu bicara seperti itu, menyombongkan ilmu yang dimiliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min illa qalila." Tidaklah aku berikan ilmu pengetahuan kepada kalian semua kecuali sedikit. Ibarat kita celupkan tangan kita ke dalam samudra yang luas, kemudian kita angkat telunjuk kita. Air-air yang melekat di sela-sela jari kita, itulah ilmu sedikit yang kita miliki. Samudra yang luas, bahkan yang kita tidak lihat sekalipun, itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari dengan ilmu kita, pendidikan kita yang semakin tinggi, mari kita bersikap tawadhu, rendah hati kepada sesama manusia. Pernah terjadi jamaah sekalian, ada kisah anekdot. Ada seorang profesor karena sudah lama stay at home akibat corona, dia kemudian pergi jalan-jalan, pergi rekreasi jamaah sekalian. Tempat rekreasi yang ia tuju adalah pantai. Pergilah sang profesor ini, dia tinggalkan rumahnya, pergi. Kemudian ketika sampai di pantai, dia menyewa perahu kecil, sampan. Untuk apa? Untuk masuk lebih dalam ke laut, ke tengah laut masuk, supaya bisa memandangi, bisa menikmati jajaran bebatuan atau pinggiran-pinggiran pantai. Dia sewalah kepada tukang perahu sampan itu agar diajak berjalan-jalan masuk ke tengah lautan. Ketika sampai di tengah lautan, sang profesor membuka bicara. "Wahai tukang perahu, dari tadi saya lihat ini kamu tidak bicara-bicara, diam joko saja. Kalau begitu, supaya suasana kita lebih akrab, saya ingin bertanya kepadamu, wahai tukang perahu," kata profesor ini. Pertanyaan pertama, "Wahai tukang perahu, pernahkah kamu belajar astronomi? Pernahkah kamu belajar astronomi?" Nah, bilang tukang perahu, "Apa dibilang astronomi? Jangankan astronomi, SD saja saya tidak tamat. Lalu apa itu astronomi, wahai profesor?" "Dijelaskan mi, astronomi adalah ilmu perbintangan. Kalau kau tahu ilmunya astronomi, kamu bisa tahu di mana titik-titik yang banyak ikannya, sehingga ketika kamu mau pergi menangkap ikan, waktu tempat kamu sudah tahu di mana yang banyak ikannya. Kalau kamu tidak mengetahui ilmu astronomi, wahai tukang perahu, artinya kamu sudah kehilangan 25% ruang hidupmu. Jadi kalau tidak belajar astronomi, tidak mengetahui ilmu astronomi, kamu sudah kehilangan 25% peluang suksesmu, peluang hidupmu." Pertanyaan pertama. Ditanya lagi pertanyaan kedua, "Wahai tukang perahu, apakah kamu pintar berbahasa Inggris? Pernahkah kamu belajar bahasa Inggris? Karena saya lihat di tempat ini banyak turis. Kalau kau tahu bahasa Inggris, turis naik di perahumu, kau bawa jalan-jalan keluar, pasti kamu dapatkan dolar lebih banyak daripada kamu tahu bahasa Inggris. Pernahkah kamu belajar bahasa Inggris?" Tukang perahu itu juga dengan rendah diri dia bilang, "Saya pernah buang, profesor, saya tidak pernah." Saya bilang, "Jangan bahasa Inggris,
bahasa Indonesia lagi, nama susah. Saya pakai bahasa Bugis setiap hari. Saya tidak pernah belajar bahasa Inggris. Kemudian sang profesor itu bilang lagi, kalau kamu tidak bisa bahasa Inggris, wahai tukang perahu, itu artinya kamu kehilangan 50% peluang suksesmu. Kamu kehilangan 50% peluang suksesmu. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, kata sang profesor, wahai tukang perahu, pernahkah kamu belajar filsafat? Pernahkah kamu belajar filsafat? Dia bilang, agar yasin filsafat, pelajaran apa? Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengajak kita berpikir bijaksana sehingga kita lebih arif dan bijaksana dalam kehidupan ini. Itulah filsafat. Lalu dia bilang, tukang perahu, tidak kodong, saya tidak pernah belajar itu semua. Lalu sang profesor bilang dan menutup pertanyaannya, kalau kamu tidak bisa bahasa Inggris, kalau kamu tidak bisa astronomi, kalau kamu tidak bisa filsafat, itu artinya kamu kehilangan 75% peluangmu untuk hidup, peluangmu untuk sukses hilang 75%. Tidak lama begitu jamaah sekalian, tiba-tiba papannya bergoyang. Lama kemudian terus bergoyang, lebih kuat bergoyang. Kagetlah sang profesor, kemudian bertanya kepada sang tukang perahu itu, apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Kemudian dengan sikap dan suara lantang barulah tukang perahu ini angkat bicara. Dia bilang, menurut pengalaman saya profesor, kalaulah kejadian seperti ini terus terjadi, ini artinya sebentar akan ada badai dari tengah lautan yang akan menghempas sampan kita. Artinya tidak lama lagi ketika badai itu datang, sampan kita akan terbalik dan masuk ke dalam air. Kalau begitu Pak Profesor, ya tosil makutana, saya lagi yang ingin bertanya. Dia bilang, apa pertanyaanmu? Satu di pertanyaanku Profesor, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Profesor bisa berenang? Apakah Pak Profesor bisa berenang? Dia bilang, tidak bisa kak berenang, aku tahu berenang. Dia bilang, kalau Anda tidak bisa berenang, itu artinya sebentar lagi Anda akan tenggelam dan Anda akan kehilangan 100% peluang hidup Anda. Kenapa? Karena tidak bisa kita berenang. Saya tanya orang tuaku, bapak-bapak, kabe, tidak semuanya kita berenang? Sebagian di, saya juga tidak bisa berenang. Ternyata sang profesor lupa bahwa ada pelajaran dalam kehidupan ini yang tidak didapat di kampus adalah pelajaran berenang. Jadi setiap orang punya keahlian yang berbeda-beda, jangan sombong, apalagi sombong dengan ilmu pengetahuan, karena setiap orang punya kekasan, punya talenta yang berbeda-beda. Wa ma utitu minal ilma illa qalila. Kemudian ada juga yang namanya, kalau tadi kesombongan intelektual, ada juga yang lazim dipertontonkan oleh orang-orang kita adalah kesombongan sosial. Kesombongan sosial, sombong akan harta yang dimiliki, sombong akan pangkat dan jabatan yang dimiliki, sombong akan keturunan. Tapi saya yakin Bapak, saudara sekalian yang hadir di sini jauh dari sifat kesombongan itu. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Harta kita jamaah sekalian tidak lebih mahal atau tidak lebih banyak dari sebotol air ini. Pernah suatu ketika Khalifah Harun al-Rashid bertanya kepada seorang ulama di kerajaannya bernama Imam Abu Samak. Dia bertanya, berikanlah saya nasihat wahai Imam Abu Samak, berikan saya nasihat. Kemudian tidak lama begitu datang seorang pembantu yang membawa sebotol air. Lalu Abu Samak mengambil satu botol air itu. Kemudian dia bertanya kepada Khalifah Harun al-Rashid, wahai Khalifah, sekiranya Anda sangat haus tapi tidak ada air di dunia ini kecuali air dalam botol ini, seandainya Khalifah haus, sangat kehausan dan tidak ada air di tempat lain kecuali dalam botol ini, berapa yang Khalifah berani bayarkan untuk air ini?
Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid bilang begini, saya akan bayar sebotol air itu dengan setengah hartaku, dengan setengah kerajaanku. Saya berani bayar satu botol air itu dengan setengah daripada kekayaanku, kerajaanku, hartaku, setengah. Lalu bertanya lagi Imam Abu As-Sammak, kalau misalnya wahai Khalifah, air yang Anda minum tadi, air yang Anda minum tidak bisa dikeluarkan, Anda tidak bisa buang air kecil, Anda tidak bisa buang air besar, air yang Anda minum tidak bisa keluar dari tubuh Anda menjadi penyakit dalam tubuh Anda, dan sekiranya Anda harus diobati dengan obat yang paling mahal, maka Anda berani bayar berapa? Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid bilang begini, supaya air yang masuk dalam tubuhku bisa keluar, saya berani membayar setengahnya lagi, setengah lagi dari kekayaanku yang tadi. Bayangkan jemaah sekalian, harga sebotol air ternyata tidak lebih banyak daripada kerajaan dan harta kekayaan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lalu apa yang kita sombongkan dalam kehidupan ini? Kemudian juga ada kesombongan-kesombongan kecil yang biasa kita saksikan dalam kehidupan kita ini. Ketika misalnya ada undangan-undangan pernikahan, saya berdomisili di kampung, biasanya kalau ada undangan-undangan pernikahan, namanya tidak lengkap, hajinya tidak ditulis, gelarnya tidak ditulis, maka orang itu pasti bilang, palisi, tanya undangan aku itu, tanya sepu, palisi, bukan saya punya itu. Kenapa? Tidak ada di situ namaku, tidak ada gelarnya, tidak ada titelnya, dan sebagainya. Kalau ada seperti ini, padahal di undangan tertulis dengan jelas, mohon maaf bila nama, gelar, dan alamat tidak sesuai. Siapa orang yang punya seperti ini, itu adalah sifat-sifat kesombongan yang ada dalam diri kita, jemaah sekalian. Dan mari kita berhati-hati, karena kesombongan sebesar besar pun itu tidak akan merasakan baunya api, baunya surga. Kesombongan adalah merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling jago, tidak mau mengikuti kebenaran, dan senantiasa meremehkan orang lain. Bahkan jemaah sekalian, kalau tadi dimaklumi saja misalnya kalau ada salah-salah nama, penulisan nama dalam undangan, tapi pun jemaah sekalian, saya berpesan kepada bapak-bapak sekalian, sekiranya melakukan atau membuat undangan, telitilah dengan baik nama orang yang bapak ibu tulis. Kenapa? Karena nama berbeda, berbeda juga artinya. Jadi ko salai, salah toy bentuanna. Pernah terjadi jamaah sekalian, ketika saya KKN di Bone. Waktu itu saya tinggal di sebuah rumah orang yang sangat dihargai, dituakan di Kabupaten Bone. Tidak lama begitu ada undangan, Pak. Undangan yang datang, kemudian yang bawa undangan, simpang undangan itu di atas meja di ruang tamu. Kemudian datanglah yang punya rumah ini membaca namanya. Dia baca, ternyata namanya berubah. Tulisannya berubah, namanya berubah. Namanya sangat indah, namanya sangat bagus. Nama orang itu Hamsa Baraka Daimapile. Namanya orang itu Hamsa Baraka Daimapile. Tapi tiba-tiba datang undangan, berubah namanya. Hamsa Marako Daimapeli. Jadi dia bilang, pura Kak Marako Mapeli sih Kak. Jadi jemaah sekalian, mari kita berhati-hati. Kemudian ada namanya kesombongan spiritual, merasa golongannya adalah yang terbaik, yang lain tidak mau bergabung, tidak mau diimami oleh kelompok yang lain, merasa dirinya yang paling hebat, golongannya benar. Jangan, karena itu adalah bagian dari kesombongan jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, sifat yang ketika kita miliki bisa menjauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat layin. Layin secara bahasa berarti berkata lemah lembut. Lemah lembut ki, Pak. Lemah lembut ki, Bu. Lemah lembut kepada orang-orang. Kenapa? Karena ada masalah yang ketika diselesaikan dengan kekerasan itu tidak selesai, tapi ketika masuk yang namanya lemah lembut, selesai itu masalah. Makanya mari kita jadi pribadi yang lemah lembut kepada anak-anak kita, kepada istri kita apalagi, kepada orang lain. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya,
banyak orang pak kepada orang lain, kolega, sahabatnya bagus sekali, sopan sekali, bersahabat sekali, tapi kepada istrinya, anaknya di rumah luar biasa kata-katanya, luar biasa menyakiti hati anak-anaknya dengan secara tidak sadar menggunakan kata-kata yang keras. Makanya mari kita bersikap lemah lembut. Nabi juga mengajarkan kita bagaimana Nabi menyelesaikan banyak masalah, banyak orang yang dulu kafir masuk Islam gara-gara lemah lembutnya Rasulullah. Pernah suatu ketika ada orang yang selalu mau membunuh Rasulullah. Rasulullah mau dibunuh. Ketika orang itu kemudian didapat oleh sahabat, orang yang selalu mau membunuh Rasulullah itu didapat oleh sahabat, dibawalah ia ke masjid, diikat di masjid, di tiang masjid. Jadi dulu masjid itu juga menjadi salah satu penjara dulu. Diikatlah di tiang masjid. Ketika Rasulullah masuk untuk melaksanakan sholat, setiap kali Rasulullah masuk ke masjid itu, dia selalu menyapa dengan lemah lembut orang yang diikat itu. Dia tanyakan kabar, apa kabarmu wahai saudaraku? Tapi tidak dijawab. Begitu seterusnya. Hari kedua datang lagi Rasulullah sholat jamaah, ditanya lagi, apa kabarmu, bagaimana kabarmu? Tidak juga menjawab. Ketika ditanya kembali, bagaimana kabarmu? Dalam hati dia bilang, saya sudah diikat, bertanya kabar terus. Tapi apa jemaah sekalian yang terjadi? Ketika lama lambat laun, ketika ditanya, bagaimana kabarmu? Orang itu mulai buka mulut dan bilang, alhamdulillah kabarku baik hari ini wahai Muhammad. Mendengar kata-kata itu, lalu Rasulullah SAW bilang begini, wahai engkau, apa yang bisa kau berikan kepadaku sekiranya aku lepaskan kamu hari ini? Apa yang kau berikan jaminan ketika saya lepaskan kamu hari ini? Lalu orang yang diikat itu bilang begini, saya akan pulang ke kampungku, pulang ke kampungku, saya akan ambil harta bendaku, saya akan berikan kepadamu sebagai jaminan. Lalu apa kata Rasulullah? Tidak perlu, lepaskan dia. Dilepaskanlah dia, kemudian diajari, dimandikan, diajari bersuci, lalu turunlah hidayah. Orang itu kemudian akhirnya masuk Islam dengan perangai lemah lembutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk Islam, dia bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu saya sangat membencimu, tapi karena sifatmu yang lemah lembut, sifatmu yang lain, maka saya pun sekarang menjadi orang yang sangat mencintaimu. Bahkan jemaah sekalian, ada satu kisah populer yang sangat-sangat populer ini, sering kita dengarkan, bagaimana orang Arab Badui yang belum masuk Islam, pendidikannya rendah, datang ke masjid, kemudian tiba-tiba mengencingi dinding masjid. Sahabat kemudian marah, ingin menegur orang Arab Badui yang kencing dalam masjid itu. Tapi kata Rasulullah, jangan, biarkan dia selesai, karena bisa jadi dia akan kesakitan kalau kamu kemudian menghalanginya. Dibiarkan selesai. Setelah selesai, Rasulullah ingin pergi ambil air untuk disiramnya, tapi sahabat langsung mengambil timbanya, sahabat yang mencucinya. Setelah dicuci, Rasulullah kemudian memberikan penjelasan, karena ini orang belum pilih Islam, diberikan penjelasan bahwa tidak boleh buang air atau kencing di dalam masjid ini. Diberikan penjelasan dengan lemah lembut. Akhirnya singkat cerita, orang Arab Badui ini karena lemah lembutnya Rasulullah, akhirnya ia pun bersyahadat di hadapan Rasulullah masuk Islam. Kemudian ketika masuk Islam, orang Arab Badui ini pernah berdoa. Doanya seperti ini, ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan rahmat kepada Rasulullah, kepada yang lain jangan. Jadi doanya, berikanlah rahmat Rasulullah dan yang lainnya lain, yang tadi yang marahi dia waktu kencing di masjid, jangan diberikan rahmat. Lalu Rasulullah kemudian menegurnya, jangan seperti itu, berdoalah yang baik, doakan semua kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minat, mu'min wa rahimakumullah, sifat yang keempat yang bisa menjauhkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah sifat qorib, qoribin, atau mudah dekat, mudah bergaul, tidak cuek, tidak jaga jarak, tidak. Intinya adalah orang ini easy going. Jadi ketika bertemu dengan orang siapapun, dia tidak cuek, tapi dia mudah akrab. Jadi siapapun orang yang dia temui, mudah akrab. Bahkan Rasulullah SAW tidak hanya akrab kepada siapapun, termasuk juga kepada perempuan. Jadi perempuan itu pernah datang bertanya
saking akrabnya itu, merasa akrabnya dengan Rasulullah, seorang perempuan datang bertanya kepada Rasulullah tentang haid. Jadi dia datang ke rumah Rasulullah, dia tanya, "Wah Rasulullah, bagaimana itu cara membersihkan haid?" Kata Rasulullah, "Bersihkan itu, bersihkan." Bertanya lagi, "Bagaimana caranya Rasulullah membersihkan haid?" Rasulullah bilang, "Bersihkan, bersihkan ki." Bertanya lagi 3 kali, "Bagaimana caranya ya Rasulullah membersihkan haid?" Dia bilang, "Bersihkan, bersihkan." Ternyata didengar oleh istrinya Aisyah dari balik kamar. Kemudian Aisyah lah yang kemudian menarik tangan perempuan itu dan memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya bersuci, karena memang yang pantas untuk memberikan atau penjelasan tentang yang seperti itu adalah istri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, sifat keempat yang seharusnya kita miliki, insyaallah ketika kita miliki ini, janji Rasulullah, kita jauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat sahlin, yaitu sifat memudahkan urusan orang lain, suka membantu orang lain, suka memudahkan urusan orang lain. Muncul anekdot di kita, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini di kita. Tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa memudahkan urusan orang lain. Contoh, Rasulullah pernah ketika muda, jamaah sekalian, pergi ke pasar. Tiba-tiba di pasar ada ibu-ibu, tapi dia tak kenal bahwa ini Muhammad. Ibu-ibu itu kemudian minta tolong, "Wahai anak muda, tolong bawakan ke pulang ini belanjaanku. Bantu saya bawa pulang belanjaanku." Padahal waktu itu Rasulullah punya agenda, punya urusan juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Rasulullah atas dasar sahal ini, beliau memudahkan urusan orang lain. Dia bawa barang belanjaan ibu-ibu itu kemudian sampai ke rumahnya, memudahkan urusan orang lain. Begitu juga istri kita di rumah, Pak. Istri kita di rumah, Rasulullah juga memberikan kita contoh bagaimana memudahkan istri kita. Pernah suatu ketika Rasulullah pulang subuh-subuh, lapar, kemudian masuk ke dapur, dia cari makanan di dapur, dia buka panci, kosong. Dia buka tempat nasi yang lain, kosong. Ternyata waktu itu Aisyah belum memasak, kesiangan, belum memasak. Tiba-tiba ketika terdengar bunyi panci di dalam dapur, datanglah Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ki? Mau ki makan?" Nabi dan Rasulullah, "Tidak, Aisyah, hari ini saya puasa. Hari ini saya puasa." Jadi Rasulullah tidak mau memberatkan Aisyah. Kalau Rasulullah bilang, "Ya malu buka," pasti kudong Aisyah pasti buru-buru pergi ke pasar, buru-buru memasak. Tapi Nabi bilang begini, "Tidak Aisyah, hari ini saya puasa." Betapa Rasulullah memudahkan istrinya yang belum memasak, dia bilang, "Hari ini saya puasa." Ini juga jamaah sekalian menjadi dasar buat kita. Puasa sunat itu bisa niatnya belakangan. Jadi puasa sunat itu bisa niatnya belakangan. Misalnya kita bangun, kita sudah jam 10, belum pak makan, saya teruskan deh puasa sunat. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan ini. Jamaah sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengisi waktu pada malam hari ini. Mari kita dawamkan dalam hati, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bertekad dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hayin, yang rendah hati, menjadi orang-orang yang lain, lemah lembut, menjadi orang-orang yang korib, mudah bergaul, mudah dekat dengan orang, dan yang terakhir menjadi orang-orang yang sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Siapa orang yang memudahkan? Siapa orang yang memberikan jalan keluar kepada masalah orang di dunia ini? Maka Allah pun akan memudahkan masalahnya, urusannya di dunia ini dan di akhirat kelak. Ini saja jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.